Sakit hati karena batal dinikahi warga negara asing, seorang wanita membakar dua sepeda motor mantan kekasihnya di Jepara, Jawa Tengah. Aksi pembakaran itu terekam kamera tersembunyi yang kemudian menjadi bukti polisi untuk menangkap tersangka dan 5 pelaku lainnya yang turut terlibat. Kamera tersembunyi merekam aksi pembakaran dua sepeda motor milik warga asal Iran berkewarganegaraan Jerman dan Inggris di perumahan Potroyudan Regency, Jepara, Jawa Tengah 19 Mei lalu. Kasus ini akhirnya terungkap setelah anggota Polres Jepara menangkap 6 tersangka. 3 diantaranya adalah perempuan di kawasan Villa Nusa Indah Bogor. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan korban atas mantan kekasihnya KH. Hasil pemeriksaan polisi, ia sakit hati karena merasa dikhianati korban yang berjanji akan menikahinya. Sebagai pelampiasan, tersangka datang ke Jepara mengajak kerabat dekatnya, kemudian membakar sepeda motor di rumah kontrakan korban. Jadi pelaku inisial KH merasa sakit hati dengan korban karena urusan asmara. Sebagai barang bukti, polisi mengambil mobil pelaku, kerangka dua sepeda motor, telepon genggam, serta rekaman kamera tersembunyi. Sementara para tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.